Pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kenapa selamat pagi? Karena aku bikin videonya pagi-pagi ya. Share kegiatan hari ini, motivasi beberes rumah di bulan puasa. Semoga kalian lebih semangat setelah nonton video ini dan ikutan beberes, tetap semangat walaupun di bulan puasa. Nah, yang pertama tadi aku tuh nunjukin jemuran aku yang udah numpuk banget karena beberapa hari nggak nyuci. Soalnya di Bekasi tuh lagi hujan terus, teman-teman. Jadi walaupun dicuci nantinya ketunda untuk dijemur dan akhirnya jadi bau deh. Ditambah aku memang lagi kerepotan banget, jadi nggak bisa cuci baju tiap hari. Sebenarnya bisa, tapi memang aku nggak paksain alias mager, teman-teman. Nah, lanjut lagi, di sini mau beresin depan TV. Mumpung hari ini tuh lagi panas dan suami aku lagi libur, jadi ya udah sat-sat dicuciin semuanya supaya kering semua. Ini baju yang belum sempat aku cuci, mau dimasukin lagi ke tempat cuci, dan kalau di bak itu cucian yang belum dijemur. Kalau yang lagi aku beresin, ini tuh lap-lap yang udah aku cuci tapi belum sempat aku taruh. Nah, sementara aku taruh di dalam situ dulu, nanti baru aku rapikan. Pokoknya beres-beres yang sekelihatan mata aja dulu. Dan mumpung masih anak anteng gitu, teman-teman, nanti kalau udah nangis jadinya udah rapi deh yang kelihatan mata. Dan lanjut lagi, aku mau pindahin jaket suami aku supaya nanti jendelanya bisa aku gunain untuk gantung-gantungin baju sebelum aku jemur. Nah, di sini aku mau lipat dulu gordennya, mau dikeatasin supaya lebih terang. Aku bersyukur banget walaupun masih ngontrak, tapi bisa dapet tempat yang nyaman. Lanjut lagi, aku mau nyapuin. Nah, fungsi dari jendela tuh enak banget, teman-teman. Walaupun cuma ngontrak, jadi bisa hemat listrik karena bisa terang di siang hari tanpa ngidupin lampu, teman-teman. Apalagi jendelanya kan besar, udah gitu ada tralisnya, jadi lebih aman. Dan kalau masak biasanya nih, mohon maaf kalau masih 3 petak waktu dulu, aku tuh baunya jadi kemana-mana, bau masakan, ke baju-baju, ke kamar, dan seluruhnya hampir. Tapi kalau sekarang alhamdulillah enggak ya, teman-teman, karena bisa buka pintu, buka dua jendela. Karena ini di atas, jadi enggak banyak orang yang lewat, jadi enggak malu gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi, aku mau beresin kolong wastafel. Itu tuh yang galon tempat sampah, teman-teman. Dan karena lap kaki aku lagi habis, ini aku pakai pakaian yang udah nggak terpakai aja. Lanjut lagi, mau pindahin kipas angin yang belum sempet dibersihin. Nanti setelah ini suami aku yang bersihin, tapi ternyata lupa untuk divideoin. Lanjut lagi, aku mau nyapuin semuanya sampai ke kolong-kolong sampai bersih ya, walaupun nanti bakal berantakan lagi, tapi nggak apa-apa ya, sementara dibersihkan aja dulu. Kemarin tuh ada yang komen kompor aku, sekarang pasti kalian mau komen sapu aku ya, teman-teman. Tapi tenang aja, aku udah pesen sapu baru, dan untuk kompor nanti ya, semoga ada rezeki lagi. Aku tuh nggak marah, teman-teman, kalau di komen malah seneng, jadi ada yang ngingetin aku. Mungkin memang ada beberapa orang yang tipenya tuh nggak beli terus-menerus kalau dia nggak butuhin. Kalau aku ada uang, pasti aku beli yang lebih dibutuhkan dulu, dan kalau masih bisa dipakai, dipakai aja dulu. Lanjut lagi, di sini aku mau beresin piring-piring kotor, terus lanjut beresin meja. Ini ada botol kecap, micin, gula, dan sebagainya. Ini garam belum ditempatin karena belum sempat, teman-teman. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang nanya, ngontrak di atas tuh emang gak capek harus turun naik, dan anaknya nanti mainnya gimana? Sementara di atas tuh gak banyak anak-anak. Nah, biar aku jawab ya, karena aku tuh habis melahirkan dan anak aku tuh masih kecil yang satunya, makanya aku jarang ada waktu untuk main keluar. Ditambah anak pertama aku tuh nggak bisa untuk main sendiri, teman-teman, dan nggak aku izinkan, jadi harus dianterin gitu. Udah gitu aku tuh pernah nyoba ngajak dia main ke bawah,
hanya beberapa kali, tapi dianya tuh gak mau teman-teman. Memang agak ribet ya kalau harus bolak-balik ke warung, tapi yang ke warung tuh suami aku teman-teman, jadi bukan aku. Ya paling suami aku yang komen capek gitu bolak-balik, tapi kan kalau beli sesuatu tuh pasti sekaligus gitu. Dan menurut aku gak capek banget sih kalau harus turun naik gitu. Pokoknya aku udah pikirin plus minusnya, dan semoga di sini bisa awet ya. Semoga nanti ada rezeki dan bisa punya rumah pribadi dengan cash. Amin. Nah, lanjut lagi di sini aku mau ngepel. Aku seneng banget bisa bersih-bersih dengan tenang, nyaman, tanpa diganggu karena ada suami aku. Ini lanjut lagi bersihin kasur. By the way, kasur ini tuh aku beli maksa banget teman-teman, karena suami aku tuh sering tidur di lantai pakai bed cover, soalnya nggak kebagian kasur. Jadinya tuh pernah pagi-pagi sampai muntah masuk angin teman-teman, karena anak aku udah 2 dan tidurnya tuh jabrah, makanya udah nggak kebagian kasur untuk berempat. Sekarang aku mau angkatin pakaian anak aku yang baru aku jemur tadi, karena udah dikeringkan dulu jadi cepet keringnya. Ditambah di atas tuh anginnya kenceng banget, makanya aku juga ngeri pada terbang. Ini aku juga mau angkatin baju-baju aku dan suami supaya bisa jemurannya dipakai untuk baju yang belum dijemurin. Ini mau aku turun-turunin dulu dan aku pisahin dari gantungannya, karena gantungan aku tuh udah banyak tapi tetap aja nggak muat teman-teman. Waduh-waduh, anak 2 aja udah repot banget, gimana anak 3 ya? Tapi-tapi nanti dulu. Pokoknya serba tunda dan serba mendahului yang lebih berantakan dan butuh untuk diganti, cie. Nah, ini aku mau beresin sendal-sendal yang belum ada raknya, jadi mau aku susun aja supaya nggak kelihatan berantakan banget. Udah gitu lanjut lagi aku mau ngangkatin jemuran. Kalian bisa lihat sebelah sini juga udah penuh banget. Aku angkatin daster-daster aku dan lain sebagainya. Gimana teman-teman, puasanya lancar gak nih? Dan semoga kita sehat terus ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa komen di video ini, komen yang baik-baik aja, jangan sampai komen yang gak baik karena lagi bulan puasa teman-teman. Oh ya, ada gak sih yang tinggal di Bekasi Utara juga? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah ya, siapa tahu kita bisa main bareng. Setiap aku pindah-pindah tuh pasti aku punya tetangga online teman-teman, terlebih tetangga dari YouTube, dan aku seneng banget kadang bisa komunikasi sampai sekarang. Tadi aku tuh udah selesai gantungin baju, terus aku jemurin lagi. Sebenarnya masih banyak banget kerjaan, kalau dikerjain tuh nggak akan selesai sampai maghrib pun teman-teman. Karena suami aku lagi libur dan ini tuh udah sore, jadi kita mau keluar aja. Aku tuh keluar rumah paling kalau ada suami aku ya teman-teman, karena aku nggak berani jalan jauh apalagi bawa anak-anak 2. Palingan aku tuh cuma ke warung aja. Nah, ini tuh tangganya teman-teman. Kita lagi turun tangga. Sebenarnya gampang gitu kecuali kalau nanjak gitu motornya. Ini suami aku udah dibawa, terus kita mau pergi cari takjil. Anak aku tuh udah heboh banget, alhamdulillah udah sehat. Dan tahu nggak teman-teman, sekarang anak pertama aku tuh udah muat pakai hijab aku, masya Allah banget ya. Nah, ini tanjakannya untuk ke atas, terus aku tuh lagi jalan kaki. Ini suasana dekat kontrakan aku ada lapangan, biasanya di sini tuh ada posyandu. Terus kita mau berangkat. Sekarang tuh naik motornya berempat kayak gini, masya Allah banget. Yang pertama di depan dan yang kedua di tengah. Dan alhamdulillah udah sampai aja nih. Ini tuh aku yang mau berobat ya. Kalian bisa dengar gak suara aku sekarang tuh lagi serak? Karena aku tuh lagi amandelnya kambuh teman-teman, dan udah harus dicongkel ternyata karena udah kebesaran dari dulu. Cuma aku tuh males untuk ke dokternya gitu, untuk OP kecilnya. Jadi sekarang aku berobat aja dulu, tapi di klinik yang pertama itu tuh nggak ada obatnya untuk ibu menyusui. Akhirnya memang ya teman-teman, harus tetap yang bayar pasti kita didahulukan dan diutamakan. Di sini aku tuh lagi ke klinik Asyifa yang ada di Rawakalong. Kalau di sini alhamdulillah obatnya tuh bagus karena bayar ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku udah mendingan, udah sembuh gitu, baru minum obat 2 kali. Ini lanjut lagi, kita mau cari takjil. Anak aku seneng banget karena katanya ramai. Yang pertama mau beli ini es yang viral ya teman-teman, jelly boba, bukan sih, jelly buah gitu.
Nah, aku beli campur-campur harganya Rp7.000. Oke, udah selesai. Lanjut lagi di sini ngeliat tukang crepes, krepes gitu. Harganya murah-murah banget, 3.000 sampai 4.500. Aku pernah beli tuh harganya 8.000 itu, teman-teman, tapi memang gerobakannya agak bagus gitu. Nah, ini beli satu aja untuk anak aku dan itu anak aku. Kita mau cari yang lain. Ini mau beli pecel terus sama lontong dan juga gorengan. Tapi sebenarnya teman-teman, mohon maaf, aku tuh nggak puasa karena aku lagi menyusui, terus aku juga lagi sakit, ditambah jagain anak kedua dan aku harus minum obat. Memang ya, ibu satu ini banyak alasan untuk tidak berpuasa, tapi insya Allah nanti diganti kok. Nah, lanjut lagi, aku mau beli bubur ayam karena tenggorokan aku tuh sakit untuk nelen, teman-teman, ngomong sakit semuanya. Dan tetap harus makan, kalau nggak makan nanti nyusuinnya gimana ya. Lanjut lagi, mau mampir ke Alfa dulu sebentar. Dan udah selesai. Alhamdulillah, akhirnya udah selesai kita muter-muternya. Rasanya tuh capek banget karena aku harus gendong anak. Di sini udah ada gorengan, lontong, terus pecel sayur. Kalau di kampung aku tuh namanya rumbah ya, teman-teman. Ini ada apa? Es campur suami aku beli. Terus ini ada kolak biji salak campur kolang kaling, ada sisa brownies. Ini yang puasanya satu tapi yang antusiasnya banyak. Masya Allah banget untuk Ramadan kali ini kita udah berempat. Doain saya terus ya, teman-teman. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum.